ada bendera merah dan juga bendera hijau di bahagian belakang. MotoGP akan bermula sekarang. Permainan baik ditampilkan oleh Valentino Rossi untuk meluruh pantas menuju ke tahap pertama, meninggalkan Juan Zarco yang agak tenggelam untuk Rossi terlebih dahulu. Melepasi tanda satu, kita perhatikan Zarco cuba mempertahankan kedudukan sekurang-kurangnya tempat yang kedua. Dapat sambil kita melihat bagaimana kedudukan Hafizh Syahrin yang sekarang ini meningkat di tempat yang ke-12. Jadi Hafizh Syahrin menunjukkan peningkatan yang cukup baik pada perubahan. Sambil itu kita melihat bagaimana kedudukan yang pertama dalam usaha Yamaha khususnya Hafizh Syahrin. Kita perhatikan kedudukan Hafizh Syahrin bermula di tempat ke-24, terus meluruh pantas. Dia mula di petang ke-23, mula pantas untuk berada di kedudukan yang ke-10 Valentino Rossi, dengan Rossi mencatatkan masa yang lebih baik berbanding dengan Marquez di pusingan yang sebelum ini. Jauh dari satu, hampir satu minit menjadi perpuluhan. Rossi jatuh. Sayang sekali Valentino Rossi menuju ke kan Hafizh Syahrin yang berada di tempat yang ke-10. Beliau cuba untuk memastikan ada kutipan mata untuk Hafizh Syahrin di kedudukan yang ke-10 dalam Grand Prix Malaysia bermula dari petak yang ke-23. Tetapi Hafizh